Shalom bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan konklusi atau kesimpulan daripada pelajaran yang sudah saya lewati selama hampir satu semester ini, yaitu mengikuti pelajaran etika pastoral yang dibawakan sendiri oleh dosen Sir Joseph Sianipar. Dan saya akan menerangkan beberapa poin dari pelajaran yang sudah saya terima mengenai leadership, yaitu etika seorang pastoral. Apa itu etika? Kita tahu bahwa etika itu adalah satu karakter yang kita tunjukkan kepada orang lain dalam setiap posisi, dalam setiap segala situasi. Demikianlah, etika itu harus kita jalankan dengan sedemikian rupa dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, seorang pastoral sendiri adalah leader. Leader di dalam jemaat, leader di dalam rumah tangga. Bisa jadi kita disiapkan untuk leader terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana itu etika leadership yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, ataupun seorang pastoral bagaimana etika yang harus dijalankan seharusnya? Nah, etika yang dimiliki seorang pastoral itu sendiri adalah dia harus memiliki good character, karakter yang baik. Etikanya adalah tidak melihat teman hanya sebatas teman, melainkan dia berusaha bagaimana teman ini untuk mencapai segala sesuatu itu tanpa harus bersandar kepada dirinya sendiri, melainkan melihat daripada kekuatan yang ada pada dirinya melalui daripada leadership itu sendiri. Kemudian ia beretika bukan karena ada satu penghargaan, itulah leadership. Dia beretika bukan karena melihat satu penghargaan, tetapi karena itu adalah salah satu tuntutan karena ia setia pada pekerjaannya. Itu adalah etika yang harus dimiliki daripada leadership itu sendiri. Dan ia mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, hal yang harus dilakukan daripada leadership itu sendiri adalah yang pertama, tetap melakukan yang terbaik. Yang kedua, ketika sukses, maka harus tetap terlibat kepada orang lain. Itulah daripada tugas daripada seorang leadership itu sendiri atau etika yang dimiliki. Kemudian, mereka tidak suka ketika mungkin orang lain melihat kita sukses, tetapi kita harus tetap menjadi sabar dan bersahabat terhadap mereka. Tetap berpikir besar dan bantu orang yang membutuhkan ketika kita sudah menjadi sukses. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap berikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Karena dikatakan kepemimpinan yang beretika atau daripada leadership yang beretika sendiri adalah dia tidak akan pernah melenceng daripada sistem kebenaran. Dan dia tidak melihat bagaimana kita hidup lebih baik. Dan karakternya itu sendiri adalah fokus kepada keuntungan orang lain dan bukan kepada keuntungan diri sendiri. Itulah conclusion yang saya ambil selama pelajaran etika seorang pastoral leadership. Saya Rasul Membancin. Terima kasih, Shalom, Tuhan berkati.